Kegiatan ini adalah tujuannya dalam rangka untuk mahasiswa itu tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Pertama ini kita menghadirkan kontraktor ya, kontraktor tambang. Ini merupakan kegiatan yang sebenarnya bagaimana anak-anak belajar itu bisa diaplikasikan di lapangan. Mengetahui kondisi real di lapangan gitu Pak ya? Kondisi real di lapangan. Kebetulan yang kita hadirkan adalah praktisi, yang tambang. Pak, kenapa memilih tema survei ini Pak? Survei adalah bagian yang sangat penting dalam tambangan. Karena itu harus, artinya dalam tambang itu kan perubahan, kondisi muka tanah itu kan selalu berubah. Sehingga itu harus selalu dilakukan survei. Sehingga perubahan-perubahan itu menjadi penting di dalam penambangan. Seperti halnya narasumber yang kita pilih ada dua, satu adalah konsentrasi di survei, satunya adalah di penambangan. Pak, ini diikuti dari mana aja Pak? Kita kebetulan ini sebenarnya persiapannya cuma dua hari kan. Dua hari ini kan ada tamu yang pengen mengisi ya, kita fasilitasi pendaftaran melalui online. Dari data online itu ada kita sebenarnya dalam khususnya adalah mahasiswa tambang, kemudian mahasiswa sipil polinema, tapi ternyata teman-temannya itu ada yang luar ya, memberikan informasi ke yang lain ya, ada dari UB yang mendaftar itu dari ITN. Dan kemarin ada juga informasi dari ITS.